Kan dari Nota Village di unit A15, saat ini unit A15 proses finishingnya sudah hampir mendekati 100%. Kusen, jendela, sanitari semua sudah selesai, dan sekarang saya sedang berada di lantai 2, tepatnya di balkon, bagian balkonnya. Nah, ini ruang kamar utama. Kita akan lihat ke ruang sebelah. Pintu kamar mandi sudah terpasang, sanitari juga sudah semua terpasang, kebetulan terkunci. Ini kamar kedua. Lihat pemandangannya cukup cerah. Kita turun ke lantai dasar, lantai 1. Ini keramik motif kayunya juga di tangga sudah selesai. Ini unit A15 ini adalah unit yang di custom. Karena unit defaultnya tangganya tidak seperti ini, tandanya tangga spiral. Dapur, kitchen sink sudah terpasang juga. Ini juga posisi kitchen sink, posisi dapur, sorry. Ini juga sudah tercustom karena sebetulnya awalnya bukan di sini. Toilet di bawah tangga, toilet lantai 1 sudah terpasang juga. Lalu ruang keluarga, pintu utama, pintu slide, ruang tamu, dan di sebelah sini antara perbatasan dapur dengan ruang tamu akan dipasang kitchen set pesanan dari konsumen. Melalui customize interior, dan diantaranya nanti akan ada minibar sebagai pembatas antara ruang tamu dan dapur. Di bagian depan yang akan berprogres pekerjaannya yaitu pekerjaan taman, sedangkan karpot sudah selesai, tinggal dibersihkan saja. Sudah terpasang juga paving blocknya. Air sudah masuk, PDAM, listrik sudah. Tinggal bagian-bagian kecil penyempurnaan. Teman-teman bisa lihat hasil finishingnya. Di bawah tangga ada space untuk menyimpan perabotan, perkakas, lemari. Ini dia tampilan bagian depannya unit A15. Lihat dari jauh, unit A15 ini akad sekitar bulan Oktober, masih harga awalan sekitar 400 jutaan plus customize ya, penambahan. Jadi teman-teman bisa hitung ROI-nya sendiri ya. Harga akhirnya setelah ready stock 775. Kurang lebih kalau sampai ke harga ready stock kurang lebih 90%an ROI-nya, return on investment. Jadi tinggal pilihan Anda, ingin memutar uang tapi lambat mendapatkan cash in, atau memantulkan uang dengan cara dikonversi ke aset yang memungkinkan untuk menjadi cash in lebih cepat. Assalamualaikum.